Sebelum pulang ke tanah air, jamaah haji Indonesia harus lebih dulu menimbang tas bawaan mereka. Penimbangan dilakukan di tempat pemondokan jamaah di kota Mekah. Petugas haji harus memastikan setiap tas bawaan jamaah tidak boleh melebihi berat maksimal 32 kg. Ini merupakan ketentuan dari perusahaan pesawat yang akan memulangkan jamaah ke tanah air. Ini bukan hal mudah. Jamaah Indonesia yang terkenal gemar belanja oleh-oleh kerap mengisi tas bawaan mereka hingga melebihi 32 kg. Selain itu, jamaah juga seringkali berupaya menyembunyikan air zam-zam di dalam tas koper yang nantinya akan disimpan di bagasi pesawat. Padahal ini dilarang keras oleh pihak Bandar Udara Arab Saudi. Bebannya kan maksimal 32. Ini kan kadang ada yang lebih 2, lebih kan harus dibongkar lagi. Jadi itu yang mempersulit dan memperlama pekerjaan kami. Dan diantaranya kan ini barang-barang ini harus steril dari air zam-zam. Tapi sudah diperingati semua jemaah sama kloter dan juga sama dengan kantor haji sudah ada kesepakatan. Kalau ada air zam-zam di dalam harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan nanti jemaah sendiri yang repot ketika nyampe bandara. Kalau ketahuan pasti dibongkar. Nanti di bandara dibongkar lagi ya? Bukan lagi, karena di sinar ek lagi nanti di bandara. Insya Allah kami sudah dipesan dari ketua kloter. Ini kloter 04 JKS bahwa di dalam koper ini jangan ada air zam-zam. Ya, kami ya insya Allah sudah menginformasikan kepada jamaah. Gitu. Ya. Yang terkait dengan oleh-oleh pasti banyak nih Pak. Ya, insya Allah. Ya. Kemudian siasatnya bagaimana? Apakah taruh semua di koper ini atau dikargokan? Di antaranya ada yang dikargokan, ada yang di sini, di koper gitu. Di tahun-tahun lalu, petugas Bandara Arab Saudi masih sering mendapati tas jamaah Indonesia yang melebihi berat maksimal dan menyembunyikan air zam-zam. Ini seringkali menyebabkan adanya pemeriksaan kembali tas jamaah di Bandara Jeddah. Pada akhirnya ini merugikan jamaah sendiri karena keberangkatan mereka pulang ke tanah air menjadi tertunda. Untuk menyiasati kelebihan berat bawaan, Panitia Haji Indonesia sudah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Kelebihan barang bawaan akan dikirim oleh PT Pos ke wilayah manapun di Indonesia dengan biaya lebih murah dibandingkan perusahaan kargo Arab Saudi. Dari Mekah, Arab Saudi, Eka Nugraha, Wahyudin Danis, TV One mengabarkan.